Welcome to my channel. Kembali lagi sama aku, Vitasya. By the way, liburan akhir tahun pada kemana nih? Oh ya guys, selamat tahun baru ya. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesehatan buat kita semua. By the way, kita mau kemana? Hayo. Yes, kita mau ke Batu guys. Atau Surabaya Malang. Emang secakep ini guys. Untuk perjalanan kita kurang lebih sekitar 1.5 jam. Jadi gak kemakan waktu di jalan setelah ada jalan tol ini. Dan kita sudah sampai di penginapan yang kita tempati ya guys. Sampainya di sini kita vale mobil dulu, baru kita check in. Kita urus check in dulu ya guys. Kita ambil kamar yang akses ke kolam renang dan per malam kita kena 3 juta. Sudah include sama breakfast, dinner, dan afternoon tea. Udah jam check in, kita masuk dulu ya guys. Dan ini kamar yang kita tempati. Untuk kamar mandinya ada bathtub dan shower terpisah. Ada toilet dan ini perlengkapan mandi, shampoo, sabun, dan lain-lain. Dan ini ruangan tidur dengan single bed. Dapat free juga air mineral dengan perkopian dan teh-tehan. Kamarnya langsung akses ke kolam renang ya guys. Dan ini penampakan balkonnya dari dalam kamar. Dan ini keluar dari kamar. Kita di balkonnya. Pemandangannya seperti ini, cakep banget kan? Lihat air seger gini, rasanya pengen renang guys. Dan kita memutuskan langsung berenang aja. Sambil nunggu afternoon tea-nya, kita berenang sekitaran 1-2 jaman aja guys. Kita berenang dulu ya guys. Dan terus kita sampai selesai. Setelah berenang, kita langsung ke lobby untuk ngambil afternoon tea kita. Sambil nunggu afternoon tea, kita lihat sekitaran lobby sini ya guys. Dan kita ditawari untuk memilih teh-tehan. Untuk pertehannya, kita memilih jahe hangat aja karena habis berenang guys. Untuk minuman yang lainnya, kita milih mochaccino sama cappuccino perkopiannya. Afternoon tea kita sudah sampai dan ini penampakannya. Temanya adalah Merry Christmas guys. Kebetulan karena kita pas masa-masa Natal, jadi temanya seperti ini. Afternoon tea-nya cantik-cantik ya. Aku gak tahu guys, ini makanannya namanya apa aja. Jadi bisa cuman menikmati saja. Selamat makan. Setelah afternoon tea, lanjut dinner. Untuk dinernya diantar ke kamar ya guys. Untuk dinernya ada beberapa makanan, itu soto, gado-gado, persambelan, macam-macam ya sambelnya. Ada sambel terasi, sambel mata, sama sambel mangga. Untuk dessertnya macam-macam ya guys. Dan untuk makan malamnya ada ayam bakar, urap-urap, tumis kacang, sate lilit, udang bakar, pepes ikan, kotak tahu tempe, rendang, peyek kacang. Bermacam-macam guys makanannya. Dan enak-enak. Setelah makan segini banyaknya, kenyang, kita lanjut nyari hawa luar guys. Jalan-jalan di sekitar kota sini aja ya. Di sini kita nunggu kendaraan. Dan ini pemandangan malam hari di Hotel Singosari. Keesokan harinya kita breakfast. Dan maaf di sini aku nggak terlalu banyak video ya guys, karena agak keribetan pas waktu breakfast. Untuk makanannya sebenarnya banyak banget macamnya. Agak rempong ya guys. Cuman bisa ngambil gambar sedikit, cuman bisa makan sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya masih lapar guys. Ini pemandangan di belakang hotel ya guys. Dekatnya restoran. Di sini ada beberapa wahana yang berbayar dan free. Salah satunya naik kuda ini bayar ya. Kalau mau free juga ada, tapi rata-rata masih berbayar semua permainannya.
Kalau untuk permainan ini free, guys. Siang-siang keliling hotel buat menikmati pemandangan di sini, guys. Karena dari kemarin belum sempat keliling di sini. Sambil nunggu jam check-in lagi karena mau extend kamar, tapi kamarnya yang sebelumnya udah nggak bisa dilanjut. Kita lanjut di kamar yang double bed. Karena single bednya udah penuh, guys. Makan lagi dong. Padahal baru breakfast. Kita pesen rujak buah sama bakso. Kemana-mana yang dicari bakso. Setelah makan kita pindah kamar dulu ya, guys. Ini kamar kedua kita. Ya, kurang lebih hampir sama. Yang membedakan cuma kasurnya aja, single sama double ya. Semuanya sama. Untuk dinernya juga sama. Menunya seperti kemarin malam. Kamar mandi juga kurang lebih seperti ini, dan kolam renangnya di sini agak lebih private aja ya, karena kamar kita ada di pojokan sendiri, jadi jarang ada yang renang sampai ke sini ya, guys. Lihat-lihat ikan di belakang hotel sambil ngasih makan ikan, dan ikannya ternyata masih kecil-kecil, guys, dan banyak banget. Di Batu udaranya kalau siang gini panas banget. Kita berenang lagi buat ngademin badan biar nggak terlalu panas ya, guys. Sebelum nyemplung aku mau bikin pop mie dulu, guys, karena renang sambil makan pop mie itu enak banget. Oke, sampai sini dulu ya, guys. Aku mau lanjut renang. And thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.